Piala Asia tahun ini memang berbeda dari Piala Asia sebelumnya. Bagaimana tidak? Karena Piala Asia kali ini vibes-nya seperti Piala Dunia, mengingat tempat penyelenggaraannya di Qatar yang sebelumnya menjadi tuan rumah Piala Dunia. Beruntung dalam edisi kali ini, Indonesia turut serta di dalamnya, sehingga membuat masyarakat Indonesia begitu antusias dalam menyambut ajang 4 tahunan tersebut. Cara penyambutannya pun berbeda dan pastinya belum pernah dipikirkan sama sekali. Dan untuk itu, lihatlah cara Indonesia saat ikut meramaikan ajang Piala Asia yang saat ini dilangsungkan di negara Qatar. Ya, pada tahun 2022 lalu, Qatar resmi ditunjuk AFC untuk menjadi tuan rumah Piala Asia. Negara super kaya itu dipilih sebagai pengganti China yang memutuskan mengundurkan diri karena masalah COVID. Dalam hal ini, Qatar berhasil mengalahkan Korea Selatan dan Indonesia yang sama-sama mengajukan diri. Mereka menang karena dinilai lebih siap dibandingkan dua negara pesaing tersebut. Salah satu yang membuat Qatar siap adalah dari segi infrastruktur. Contohnya adalah stadion dan tempat latihan yang akan dipakai. Stadion yang akan dipakai sendiri adalah stadion bekas Piala Dunia. Tak main-main, Qatar sampai menggunakan 7 stadion Piala Dunia di ajang Piala Asia. Sementara stadion lainnya adalah stadion kecil yang memiliki kapasitas 10 hingga 15 ribu penonton. Itu berarti dalam edisi Piala Asia tahun ini, setiap tim peserta pasti akan merasakan vibes Piala Dunia. Karena tempat mereka bermain sebelumnya pernah dipakai di ajang Piala bergengsi di dunia tersebut. Vibes Piala Dunia pasti juga akan dirasakan oleh Timnas Indonesia, karena di Piala Asia tahun ini, mereka juga ikut berpartisipasi. Sebuah hal yang membuat masyarakat tanah air tak sabar untuk memberikan dukungan. Menurut kedutaan besar yang ada di Qatar, paling tidak ada 23 ribu orang Indonesia yang saat ini tinggal di Qatar, entah untuk urusan pekerjaan maupun pendidikan. Jumlah itu belum ditambah dengan orang Indonesia yang datang langsung ke sana. Indonesia ikut meramaikan Piala Asia. Dari jumlah tadi, banyak yang melakukan kegiatan positif. Kegiatan itu dilakukan saat Timnas Indonesia tidak bermain. Kegiatan yang sekaligus membuat ajang Piala Asia tahun ini semakin meriah. Tak main-main, masyarakat Indonesia yang berada di Qatar langsung membuat acara. Acara itu adalah dangdutan. Acara itu dibuat sekaligus sebagai promosi budaya dari Indonesia. Promosi yang perlahan membuahkan hasil karena banyak orang luar negeri yang memperhatikan acara tersebut. Bukti jika Indonesia ada di mana-mana. Hadirnya fans Indonesia di Qatar sekaligus membuktikan jika mereka ada di mana-mana. Karena sebelum di Qatar, fans Timnas Indonesia juga hadir saat skuad Garuda menjalani uji coba melawan Libya. Itu berarti hampir dipastikan setiap negara di dunia pasti ada orang Indonesianya. Entah itu untuk urusan pekerjaan maupun urusan lainnya. Indomie jadi konsumsi di Piala Asia.
Selain dangdut, ada satu hal berbau Indonesia lain yang viral di Qatar. Hal yang dimaksud adalah Indomie. Mie kebanggaan Indonesia itu ternyata menjadi makanan instan paling digemari di Qatar. Itu terbukti karena ada beberapa fans timnas Jepang yang ketahuan makan Indomie di tribun stadion. Tentu sebuah momen yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan bakal terjadi. Fans Indonesia siap dukung saat Indonesia versus Vietnam. Kegiatan-kegiatan tadi akan berhenti sejenak saat Indonesia kembali bermain. Kali ini lawan yang bakal dihadapi adalah Vietnam. Dan pertandingan tersebut akan diselenggarakan di Stadion Abdullah bin Khalifa. Fans Indonesia yang ada di sana pasti akan datang langsung ke stadion untuk memberi dukungan. Apalagi lawannya adalah Vietnam yang beberapa tahun terakhir menjadi rival utama dari skuad Garuda. Shin Tae-yong siap beri kemenangan perdana atas Vietnam. Dalam sejarahnya, Shin Tae-yong belum pernah menang saat melawan Vietnam. Rinciannya, dalam 4 pertandingan, Shin Tae-yong mengalami 2 kekalahan dan 2 hasil imbang. Bahkan dari pertemuan itu, Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong selalu gagal mencetak gol. Maka pertandingan melawan Vietnam nanti bakal menjadi kesempatan bagi Shin Tae-yong untuk memberikan kemenangan perdana. Dan itu akan semakin spesial karena terjadi di ajang Piala Asia. Jadi itulah saat dangdut dan Indomie membuat Piala Asia semakin meriah.